Perhatian, video ini adalah video yang berisi komedi yang terdapat berbahasa kasar di dalamnya. Semua kisah dan penokohan adalah fiktif. Jika terjadi kesamaan dalam hidup kalian, itu adalah derita kalian. Ingat, jangan dianggap terlalu serius ya, apalagi sampai baper. Karena baper itu tak ada gunanya. Sebelumnya, di Awaken Comedy Club. Oh, gue downloadin aplikasi lo, Pak, biar bisa kayak gue. Oke. Okay. Lu ngaku lo. Mana dia? Lu ngaku katanya pakai aplikasi tadi. Jangan gitu lo. Lu ngaku sendiri lo. Lu ngomong apa tadi? Itu sih. Kan lu cuma aplikasi. Gua cuma rekomendasi aplikasi. Kamu jadi penonton, Pak. Tim sebelah, Pak. Memang mereka bego semua memang. Bego semua, Pak. Tim sebelah itu bego, Pak. Hidup lagi. Jangan aja lah, Pak. Enggak ada, Bu. Ya lu duduk ya. Gua tadi duduk ya. Duduk ya. Oke, pertanyaannya sekarang untuk Pak RT nih, orang yang cukup dituakan ya, Pak RT. Saya belum tua Pak, jangan dipanggil Bapak, kakak aja manggilnya. Oh, kakak, oke. Saya masih normal. Security mana nih, banyak betul, aduh banyak betul orang gila loh. Itu yang gila sudah. Itu yang sudah. Aduh saya pusing hargain loh, Pak RT kita loh ya, hargain Pak RT loh ya. Tenang Pak. Pusing loh Pak. Tenang Pak. Tolong leper ganti celana, tolong leper. Itu batangnya kemana-mana loh. Pak. Bu Pak mau lihat. Hargain RT. Hargain RT lu mau ngomong. Gua di karaoke loh. Tenang ya. Tenang ya, boleh duduk dulu. Masa iya cewek duduknya? Duduk. Oke, saya mau nanya nih, Pak RT. Nah, Pak RT, gimana nih Pak, menurut Bapak, apakah kedua kubu ini bisa kita satukan dengan mencari solusi lainnya? Ada nggak Pak, menurut Bapak, solusi untuk menyatukan kedua kubu yang tengah bertikai ini, Pak? Oh, sebentar Pak, saya nggak fokus tadi liatin ini, apa, trading saya, Pak. Bisa diulang nggak, Pak? Oke. Okay. Menurut Bapak nih, ada nggak solusi yang paling tepat untuk menyatukan dua kubu yang berseberangan ini? Oh bisa Pak, saya punya solusi sih Pak. Untuk kubu yang pro Hode sama yang nggak Hode ini bisa bersatu tuh, saya punya solusi Pak. Apa itu? Bagaimana jika kalau gini, mereka ikut saya. Ini apa kerja sama saya Pak, jualan plank root Pak. Nah nanti kan di situ tercipta kan itu kerja sama tim kan, itu biasanya berhasil Pak. Mereka akan saling akur Pak, nggak saling cekcok kayak gini Pak. Ya nggak ada. Nggak terima usulannya, nggak terima. Nggak terima. Apa aduh gitu? Ini nggak mau geser ya? Geser RT-nya lo, RT apa? Nggak becus jadi RT lo ini lo. Pak, duduk dulu dong Pak, hargai saya Pak. Saya jadi RT baru seminggu loh Pak. Duduk dulu Pak, duduk. Ah, Ibu Esa duduk. Lu macam-macam jadi RT di sini ya. Lu enggak becus jadi RT. Ya ini gil semua lo. Gil semua lo. Kok Anda berdua ngegas? Bukannya saya mau kabar ya? Usulan apaan? Usulannya kayak tai lo. Saya juga punya gel Pak. Gila, kalian. Gel lo jelek. Kalian. Lo beli oh, gel pas murah. Eh, mana ada? Ini gel 200.000. Pak Gleden. Pak Gleden. Ya. Saya nyerah deh Pak, jadi RT Pak, enggak kuat saya Pak. Saya Pak, bego semua Pak. Tolong saya. Oke. Udah ya, kita lanjut dulu. Lanjut acara. Acaranya dilanjut ya. Turunkan dia senjatanya. Warga enggak bisa diatur loh. Bisa duduk semua ya? Gak nih? Pusing saya. Masih aku pantau loh. Oke, tenang. Iya, kalau ini Pak Gleden, ini kok kawan saya gak ditanya-tanya loh yang satu loh. Sahabat saya loh, Viseli loh. Ada apa ini? Oh iya, sebentar. Tenang. Kasih saya tanya. Iya loh, gak terima. Pertanyaan untuk Ibu Seli. Ibu Seli sebelumnya udah pernah mendapat
lamaran belum Ibu Sally dari para cowok-cowok jomblo? Untuk menjadi kenapa? Kenapa? Sudah pernah mendapat tawaran untuk menjadi pasangan kohepnya? Oh, pernah. Pernah, termasuk Ari. Pak RT kita juga pernah mengajak aku jadi kohepnya, terus Bapak Koles. Pak, jangan jangan sebarin aib orang, Pak. Pak, jangan sebarin aib orang, Pak. Mereka itu bodoh. Aku baru masuk. Nah, itu kan? Sebentar. Gimana, Bu Sally? Gimana? Aku jelas-jelas. Pak Sally, tolong duduk, Pak. Betul. Tapi mereka kenapa maksa gitu ya? Oke. Nah, aku juga tadi nolak juga dong. Oh, berarti gitu. Kemarin lu sempat nipu mereka sih lu. Sebenarnya aku enggak nipu, Pak. Bu. Mereka aja yang kebaperan, yang ngelihat. Oh, berarti mereka bego ya? Emang mereka bego emang sih. Iya. Bego hidup lagi. Dasar sangean. Baju-baju seksi, mungkin mereka karena tergiur dengan seksi dan lalu mereka mengatakan kohep. Iya, memang itu mereka tuh sangean loh. Masa iya lewat game sangean? Sangeannya sama game? Apaan? Oke. Mungkin mereka tuh terlalu bodoh sih. Iya. Oke, cukup. Harap tenang, Bapak Koles boleh duduk dulu. Duduk ya. Duduk. Soalnya ada bos, ada. Bodoh amat, gak ada bos ini hari, gak ada. Terlalu acara, gak ada. Saya mau nanya nih ya ke para cowok-cowok nih ya dari tim kontra nih. Pak Maxi boleh turun dulu, mana Pak Maxi? Pak, cowok-cowok dari tim kontra, Pak. Pak, Bapak tadi bilangnya cowok-cowok dari tim kontra. Berarti si Lepper juga cowok dong. Enggak, Pak. Saya ini bukan cowok loh, Pak. Oke. Tenang. Oke, selanjutnya ya, saya mau nanya ke cowok-cowok. Respon dari pertanyaan Sally nih. Khususnya untuk Coles dan Ari nih. Dulu pernah bener ngajak Sally jadi kohep? Lalu jujur, ngapain lu sembunyikan? Jujur aja. Silakan, Pak Coles. Pak Coles. Emang lu kok diam? Gini loh. Emang bener kan ngajak kohep? Ya. Gimana? Gua enggak pernah ajak lu kohep. Dari kapan? Coba gimana kita? Enggak usah bohong. Enggak usah bohong lu. Pak, udahlah Bapak ngaku aja, Pak, daripada kita kalah mulu, Pak. Pak, aku lu. Alah, gila dari mana? Orang gila dari mana? Bawa balon. Masya Allah. Tenang. Apa ya? Eh, Max. Enggak pernah, Pak. Saya tidak tertipu lagi, Pak, untuk yang saya sudah. Oh, berarti Anda pernah dong, pernah mengajak dong kalau Anda belum enggak pernah enggak mau tertipu saya lagi. Saya sudah pernah bilang, Pak, tadi di awal. Saya itu ditipu oleh seorang kode, Pak. Tadi seperti awal. Makanya saya tidak terima adanya kode di game ini, Pak. Nah, di camp awal ini ada maksud itu yang dibuat. Oh, bukan, Pak. Itu kemarin-kemarin itu dari camp sebelah, Pak. Nama campnya sebelah sini. Lu kan sempet tuh. Sebelah kiri, enggak tuh. Eh, Anda jangan berbohong ya. Menurut Anda dijaga ya. Saya tidak pernah mengajak Anda hode, Pak. Tidak pernah mengajak Anda hode. Baik nih. Aku yang ajak Anda hode dong. Maaf, Pak. Menurut saya tipu, Pak. Oh, iya. Oke, tenang. Oke, Pak Ari, bagaimana Pak RT? Dia Pak RT juga disinggungnya namanya katanya pernah ngajak Sally hode. Saya mau tahu tuh sebelumnya Bapak nembak Sally untuk jadi kohep itu. Saya to the point aja, Pak ya. Oh iya, boleh gimana? Gimana? Kan saya nggak lama ini kan lagi ini kan diceraikan sama istri. Saya itu kesepian. Istri yang mana? Istri lu yang mana? Tunjuk istri lu. Yang ini, gua. Ini mantan saya, Pak.
itu lu kemarin komedi sama si Reza. Ini pelampiasan ya. Pelampiasan ini pelampiasan gue. Nah, saya kan pas di heli itu kan Pak ketemu deh sama itu Ibu Sally kan. Dari jauh ya. Kelihatan bodinya tuh bagus Pak. Ya saya kan habis cerai kan sama istri saya kan. Bentar dulu dong. Saya mau ngomong ini loh. Tunggu sebentar ya. Aduh. Gimana tadi sampai mana Pak ya? Woi, acaranya woi. Woi, balik ke acara woi. Woi. Izi lu. Jangan ngomong lagi, gua ajak faster bener Bang, satu ya. Anak berhayal. Ini saya lagi nostalgia sama mantan kok. Ya jadi gitu Pak, saya tuh kesepian Pak setelah diceraikan sama istri saya Pak. Saya cara cari itu tunjuk sih. Dong istrinya. Itu yang itu nangis itu kan dia. Jadi menggoda Bang. Kan? Pak RT. Ri apa? Istri lu minjem apa dia? Mantan istri lu masih minjem apa? Oh parah Pak dia Pak. Kenapa? Saya beli ini kan korden dari Persia kan Pak. Nah, iya. Pak, enggak dibalikin Pak. Tuh dia Pak. Astaga. Korden saya enggak dibalikin Pak. Nanti saya balikin Pak. Udah cewek saya punya duit Pak, ya ampun. Enggak usah dibalikin Allah. Tapi gini aja lah. Bu Redper, enggak usah dibalikin enggak apa-apa. Kenapa? Asalkan setiap malam Jumat Ibu sama saya gimana? Oh ya sudah Pak. Pak Charles gimana sih? Kenapa cepat duduk dulu, sebenarnya boleh duduk dulu. Kita udah di penghujung acara ya, sama closing dulu. Tapi sebelumnya kita kesimpulan dulu. Silakan. Ini adalah saran dari saya. Sebenarnya dua kubu ini bisa bersatu asalkan menyampingkan suara asli kalian masing-masing. Nah iya harus gitu dong Pak, suara asli dong. Kita jadi mau di suara asli loh. Maaf ya Pak, maaf. Aduh, ini iklan apa? Ini orang gila kenapa sih? Oke. Pak itu iklan sabun looknya Pak. Sabun looknya Pak. Aktifkan dulu Pak. Jangan sebut merek ya, kita belum disponsorin soalnya. Oh iya iya iya. Nanti itu bisa disensor Pak. Oh iya, tenang. Diganti jadi. Diganti jadi soalnya tuh. Oke, gak kasih sensor. Supaya kayak para pengusaha itu melirik kita dan mereka mau jadi sponsor kita. Oh siap. Iya, Pak. Ini kesimpulannya. Kedua kubu ini sebenarnya bisa bersatu. Oke. Okay. Asalkan masing-masing itu mau mengabaikan suara pasangannya masing-masing kalau dapat kode. Pak. Jadi kalau dapat... pada intinya Pak, saya mintanya hapuskan aplikasi aja Pak. Oh gitu. Ya, biar yang suara imut itu hilang Pak. Pak, saya angkat bicara, Pak. Pak. Ya, terakhir, Bu. Ini mestinya mereka ngecek HP saya sendiri, Pak. Kalau saya ini nggak punya aplikasi apa-apa, Pak. Saya cuma punya game doang, Pak. Pada intinya tuh kita minta itu, Pak. Kita aja jadi hode, Pak. Jujur loh, Pak. Masa iya? Iya itu masih pakai APK, suara sok-sok imut loh, Pak. Tau. Mana kejujurannya? Udah, Pak. Saya izin pulang lah, Pak. Udah, Pak. Saya pulang. Bentar lo ya. Okay. Nah, kalau kalah kok kabur. Hapuskan hode. Oke, pertanyaan terakhir nih. Hode pakai APK sekali lagi sah atau enggak? Boleh atau enggak? Sah. Sah. Boleh ya? Oke. Okay. Sah enggak? Berarti ini aja hapus ya. Kalau hode cowok beneran cowok itu suara asli, tapi kalau hode bencong, maksudnya playernya itu emang bencong atau penyakitan, berarti pakai suara APK, bener? Iya betul Pak. Ya kan lagi usaha Pak. Siapa tahu kan dia dapat Sultan gitu kan, Mosen gitu. Ya kan lumayan loh Pak. Oke. Oh, ini dia teman-teman acara kita yang sama sekali nggak ada manfaatnya. Faedahnya Pak, nggak ada faedahnya Pak, sumpah Pak, nggak ada faedahnya ya. Ini acara Pak. Pak. Nggak ada faedah Pak. Pak, mau diusul nggak Pak? Pak, mau diusul nggak Pak?
harus tetap ditonton loh. Di like dan subscribe-nya jangan lupa. Pak Bulu dia enggak apa-apa. Kata yang tambah sih, jangan lupa like, subscribe, jangan lupa di subscribe, di like dan di share ya ke teman-teman KM kalian. Oke? Okay? Ya. Ini tuh sebenarnya mau ngomong tapi kita abaikan aja ya karena aku mau rusuh, Pak. Rusuh, Pak. Pak, gua mau rusuh, Pak. Mau rusuh, Pak. Mau rusuh, Pak. Langsung ke Pak Rusuh sekarang ya. Mau rusuh nih, Pak. Enggak terima kalau bilang anjing, Pak. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan kuota kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. 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 Dadah.